Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Izzati binti Muhammad Rozi dari Akademi Pengajian Islam Kontemporari. Okey, hari ini saya akan menceritakan tentang adab menjaga kemudahan awam. Kemudahan awam ialah suatu tempat, bangunan atau peralatan yang disediakan untuk kegunaan orang ramai, sama ada secara percuma atau secara berbayar. Antara contoh tempat kemudahan awam yang disediakan ialah taman rekreasi, taman mainan, tandas, hentian bas, R&R, kawasan rehat dan rawat, masjid dan surau. Jadi, kita perlulah bertanggungjawab dengan menjaga kemudahan awam. Pertamanya, kita perlulah menjaga kemudahan awam dengan sebaiknya. Jadi, ia memudahkan kita untuk digunakan ketika kecemasan. Contohnya, telefon awam. Apabila kita menjaga kemudahan telefon awam dan kita tidak merosakkannya, kita dapat menggunakannya ketika kecemasan sama ada. Kedua, kita perlulah menggunakan harta benda awam dengan mengikut peraturan yang betul. Selain itu, kita perlulah menjaga kebersihan bangunan, sekolah ataupun masjid, dan kita perlu dan tidak merosakkannya. Seterusnya, kepentingan. Kepentingan menjaga kemudahan awam ialah kita dapat membolehkan orang ramai untuk berada dengan lebih selesa. Dan seterusnya, contohnya, apabila di taman permainan, orang ramai akan lebih selesa untuk beriadah. Seterusnya, kita juga dapat menceriakan suasana dan menjadikan taman permainan itu lebih selesa dan semakin ramai yang datang ke taman tersebut. Seterusnya, kita juga dapat kepentingannya ialah kita juga dapat memudahkan orang ramai mendapatkan bantuan ketika kecemasan. Contohnya apabila telefon awam. Apabila telefon itu dalam keadaan yang baik, kita akan dapat menggunakannya pada bila-bila masa sahaja ketika kecemasan. Yang ketiga, kita dapat menjaga imej negara di mata pelancong asing. Pelancong asing akan lebih tertarik untuk datang ke negara kita apabila taman rekreasi ataupun taman-taman yang ada di negara kita dalam keadaan bersih dan selesa. Seterusnya, antara contoh penyalahgunaan kemudahan awam ialah telefon awam. Contohnya, orang ramai sering merosakkan telefon awam dengan memutuskan wayar atau memecahkan dan mengambil duit shilling yang terdapat dalam kemudahan awam, duit shilling yang terdapat dalam telefon awam itu. Jadi ini akan menyusahkan orang ramai dan tidak, telefon itu tidak boleh digunakan ketika kecemasan. Kedua, kita boleh tengok di dinding bangunan, contohnya di tempat menunggu bas dan di tandas. Dinding-dinding itu diconteng dengan perkataan yang tidak sepatutnya. Oleh itu, kita perlulah mengingatkan daripada kejadian ini berlaku. Seterusnya, dan sekarang kita beralih pula kepada kesan penyalahgunaan kemudahan awam. Kesannya ialah ia membawa kepada kerosakan dan pembaziran yang dilarang sama sekali oleh masyarakat. Contohnya, apabila kemudahan awam itu rosak, ia akan menyusahkan banyak pihak. Kedua, keindahan persekitaran juga akan terjejas. Contohnya, apabila kita membuang sampah merata-rata, kita akan lihat persekitaran kita terjejas. Contohnya, apabila kita membuang sampah di dalam sungai, dan sekitaran akan menjadi tidak elok. Seterusnya, imej negara juga akan terjejas dan ekonomi kita juga akan menurun sekiranya
pelancong-pelancong asing tidak suka untuk datang ke negara kita kerana kawasan kita yang kotor dan dengan sampah-sampah. Akhirnya, langkah-langkah untuk menjaga kemudahan awam. Pertamanya, kita bolehlah melaksanakan pelbagai program. Contohnya, di sekolah, guru-guru menganjurkan program bersama dengan pihak berkuasa. Misalnya, mengadakan ceramah untuk kedua, semua pihak perlulah bekerjasama dalam menjaga kemudahan awam. Contohnya, kita sama-sama bergotong royong di taman rekreasi ataupun di tempat-tempat kemudahan awam untuk membolehkan orang ramai lebih selesa. Ketiga, pihak berkuasa juga perlulah mengenakan tindakan undang-undang terhadap pesalah vandalism. Contohnya, pihak berkuasa perlulah mengenakan kompaun yang tinggi dan juga denda yang maksimum yang mungkin untuk membolehkan masyarakat lebih takut untuk merosakkan kemudahan awam yang terdapat di negara kita. Dan kesimpulannya kita perlulah menjaga kemudahan awam yang terdapat di negara kita dengan baik supaya dapat digunakan ketika kecemasan. Sekian, terima kasih.